Ya pemirsa, bertempat di Makobrimob Polda Jambi, Satuan Brimob Polda Jambi menyembelih sebanyak 12 hewan kurban yang diberikan untuk para personel dan masyarakat sekitar Makobrimob Senin 17 Juni 2024. Usai melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Ar-Rahman di Makobrimob, Dansat Brimob Polda Jambi Kombes Pol Nadi Kaidir didampingi para kasih jajaran Brimob Polda Jambi memotong langsung hewan kurban. Disampaikan Dansat Brimob Polda Jambi Kombes Pol Nadi Kaidir bahwa untuk tahun ini pihaknya menyembelih sebanyak 12 hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 3 ekor kambing dari Makobrimob Batalion Apollo Porgegana yang dibagikan kepada masyarakat dan rekan media. Memaknai Hari Raya Idul Adha, Kombes Pol Nadi Kaidir berharap terus saling berbagi, yang mana dengan berkurban yang lainnya dapat merasakan kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha. Tidak hanya itu saja, Kombes Pol Nadi Kaidir turut memberikan pesan kepada para personel untuk senantiasa memaknai Hari Raya Idul Adha atau kurban dengan mendekatkan manusia satu sama lain. Carilah rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui pengorbanan dan cinta. Alhamdulillah untuk korban keseluruhannya ya, Mas. Itu 24 ekor ya. Khusus yang di Makosat Brimob ini 9 ekor sapi, 3 ekor kambing. Ya. Semua sudah kita laksanakan tadi pagi sampai siang ini dan sudah kita distribusikan ke masyarakat sekitar Makobrimob dan personil kita serta rekan-rekan media. Kita memaknai berkorban ini ya untuk kedepannya kita mendapatkan rezeki, berkah dan kebaikan hidup sehingga kita selalu diberikan petunjuk sama Allah SWT dan kita berkorban ya untuk kepentingan masyarakat ya. Negara dan dinas khususnya yang Tuan Brimob Polda Jambi. Halim Adrian, JEK TV melaporkan.